sekarang kita langsung saja cari cacing di tumpukan tai-tai domba. Cacing memiliki kandungan protein, lemak, dan nutrisi yang baik bagi ikan. Selain itu, cacing juga dapat melancarkan pencernaan pada ikan, teman-teman, karena mengandung serat dan mineral yang cukup tinggi. Dari tumpukan tai-tai domba, guys. Kandungan protein cacing tanah adalah sekitaran 60-72%. Jujur di sini sangat bau, teman-teman, karena di sini banyak sekali kotoran domba. Dan seketika baunya menusuk hingga ke dalam sukma sampai paru-paruku menangis. Bau-bau, guys. Kita cari cacing secukupnya aja, teman-teman. Ya, lumayan banyak lah ya segini buat stok hasil nih, dari tai kuda. Tai domba. Murah. Cus. Saatnya kita beri makan ikan, teman-teman. Let's go. Untuk pakan ikan, kita bisa memberinya 2-3 kali dalam satu hari, teman-teman. Jangan sampai berlebihan, nanti si ikan pun bakal obesitas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pencinta ikan bagi pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bye!